Kemudian setelah kita dari Randi menuju Sangkolanting, kita mutar balik ke desa Dusun Tabasan nih Pak ya. Desa apa Lanting? Hah? Tabasan. Dusun Tabasan. Ini di sini warga sudah malahan ada yang menanam dan ini tinggal mengusir burung pipit dan ada yang sementara ditanam di sana. Luar biasa, ini adalah wilayah datar dari Desa Tabasan ya, Kecamatan Pemukan Utara atau ke Sundurian? Pemukan Utara. Dan di sini lumayan, sini ada juga tambak-tambak jeruk, kates keliling, luar biasa, ada juga mangganya. Luar biasa masyarakat di sini. Ini rawa dulu nih ya. Ini tembus di mana nih Pak? Kebakau. Oh, ini yang dikenali di sini nih, wilayah sawah juga. Sampai ke Pupung terkenal Temiang. Iya, ini Tabasan, wilayah pusat pertanian. Tapi tetap diperhatikan sehingga pasang surutnya bisa diatasi. Buktinya ada persawahan di sini. Oke, kita lanjut guys. Mari Pak. Ya, untuk daerah kita pemanfaatan perkebunan sawit, banyak jeruk juga ini. Nah, ini jembatannya guys, bukan tembus rawa satu ini, bukan ya, selain jauh sekali dengan rawa satu juga. Ini satu dusun di sini ini sawahnya. Panjang ya, bagus. Kalau di sana melebar karena tidak ada jalanan depan. Iya. Anu. Oke guys,
Ini ternyata yang membonceng saya yang punya rumah ini dengan lahannya yang tidak terawat. Mengaku deh. Ini ada anunya sudah main. Iya, ini jalan dusun Tabasan tembus dengan bakau. Ya. Nah, di sini baru ramai lagi, guys. Banyak pinggir kelapa yang mulai mau berbuah. Rumah walet ini sampai padi tandan parobi. Ah, tandan parobi tadi. Oh, ini. Masuk sini. Oh. Ini baru kita tidak siap. Jalan kabupaten menuju Lanti. Dah, tidak lama lagi akan tembus kita di jalan poros utama ke Kecamatan Pemuka Utara. Nah, itu nampak dari jauh tebing tinggi itu mengarah ke poros Randi menuju ke Matalau Raya sampai ke Senayan. Dan sekarang kita sampai dan kita belok kiri untuk mengarah ke Desa Binturung ke Kecamatan Pemuka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.